Wali Kota Bandung Odet M. Daniel dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat 10 Desember 2021. Ia meninggal saat hendak menjadi khatib Jumat di Masjid Mujahidin Muhammadiyah, Jalan Sancang, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut kesaksian salah seorang jemaah, Mang Odet tiba-tiba terjatuh saat hendak berdiri dan menaiki mimbar. Dikutip dari tribunjabar.id, salah seorang jemaah yang menyaksikan detik-detik meninggalnya Wali Kota Bandung yaitu bernama Ade Bayu. Saat kejadian, ia tengah melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Di saat sholat tersebut, ia mendengar bahwa DKM Muhajidin Muhammadiyah tengah mengumumkan bahwa khatib Jumat hari itu adalah Mang Odet. Menurutnya, sesaat setelah diumumkan, Odet yang hendak berdiri dan menaiki mimbar, tiba-tiba terjatuh dan segera ditolong oleh jemaah dan protokol Pemkot Bandung. DKM sempat menanyakan kepada jemaah, adakah yang berprofesi sebagai dokter guna memastikan kondisi Mang Odet. Setelah itu, Mang Odet langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mendapat pertolongan medis. Setelah menggelar sholat Jumat, DKM kembali mengumumkan, meminta jemaah untuk sejenak menggelar doa bersama untuk keselamatan Mang Odet. Tapi selesai doa itu, DKM mengumumkan bahwa Mang Odet dikabarkan telah meninggal dunia. Ia pun berharap agar almarhum Mang Odet husnul khatimah. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan kekuatan. Berdasarkan informasi, jenazah almarhum telah dibawa ke Pendopo Kota Bandung dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!